Marcelino bergerak, Marcelino pegang bola, Marcelino lagi, Marcelino. Pernyataan mengejutkan. Ia meminta Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menaturalisasi Sadio Ramdhani yang dicoret Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Lantas, memangnya bisa Sadio Ramdhani dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Malaysia? Sebelum membahas itu, kita bahas terlebih dulu kronologi pencoretan Sadio Ramdhani. Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 malam WIB, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengonfirmasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mencoret Sadio Ramdhani dan Arhan Fikri dari skuad. Pencoretan murni karena alasan teknis dan strategi. Dicoretnya Sadio Ramdhani mengagetkan publik pencinta sepak bola Indonesia dan Malaysia. Sebab, Sadio Ramdhani menjalani musim yang gemilang bersama sang klub, Sabah FC, di Liga Super Malaysia 2023. Dari 18 pertandingan, Sadio Ramdhani mengemas 7 gol dan 9 assist. Pemain sayap Sadio Ramdhani tidak dipilih ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, sehari sebelum kejuaraan dimulai, tulis media Malaysia Semuanya Bola. Pemberitaan itu pun dikomentari akun @avionalytics yang diketahui tinggal di kota Sarawak, Malaysia. Sadio Ramdhani bisa kita naturalisasi. Menyanyi lagu kebangsaan Malaysia pun dia pandai, tulis akun. Namun, menurut aturan FIFA, jikapun Sadio Ramdhani dinaturalisasi, winger 24 tahun itu pun takkan bisa memperkuat Timnas Malaysia. Menurut aturan, pemain yang telah lebih dari 3 kali membela sebuah tim nasional di ajang resmi kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, Piala Dunia Delta diizinkan berganti tim nasional. Sadio Ramdhani sudah mencatatkan banyak penampilan bersama Timnas Indonesia. Jika dihitung, ex-winger Persela Lamongan ini telah mencatatkan 2 gol dari 26 penampilan bersama Timnas Indonesia. Sekarang harapannya, Sadio Ramdhani tidak terpuruk dengan pencoretan ini dan justru bangkit saat Timnas Indonesia tampil melawan Vietnam di matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024.